Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar cikgu-cikgu? Diharapkan cikgu-cikgu berada dalam keadaan emosi yang stabil dan fizikal yang sihat. Kali ini saya akan membincangkan satu tajuk bagaimana cara untuk kita mendekati murid introvert. Sebelum kita berbincang panjang berkaitan dengan cara mendekati ataupun teknik untuk mendekati murid-murid ini, saya ingin memperkatakan dulu iaitu berkaitan dengan personality introvert ini. Sebenarnya, kita berdepan dengan berbagai personality individu, termasuk jugalah anak murid. Personality introvert ini merupakan satu ciri peribadi seorang yang bersifat mereka ini gemar menyimpan sesuatu untuk diri dia sendiri. Ya? Mereka ini individu yang ada kalanya kita kata sebagai seorang yang pemalu, dia tak pandai bersosial, dan orang-orang seperti ini yang sering kita label sebagai introvert. Ya? Tapi daripada segi psikologinya, orang introvert ini ialah seorang yang banyak memfokus kepada diri dia sendiri. Ya? Daripada soal pemikiran, perasaan, dan mereka ini sukar untuk berkongsi dengan orang luar. Tetapi sebenarnya, orang introvert ni mereka bukanlah seorang yang pendiam seperti yang kita sangkakan. Ya? Mereka ini, individu ini kelihatan pendiam apabila mereka berada dalam kelompok yang ramai. Mereka kalau berada dalam situasi yang ramai ini, dia lebih cenderung untuk menjadi pemerhati, dia lebih cenderung untuk dia diam. Ya? Dan mereka ini sering kita katakan mereka ini sebagai seorang yang pemalu. Kan? Okay. Tapi mereka tidaklah seperti mana yang anda sangkakan. Apa pula personality bagi individu extrovert? Okey, individu extrovert ni dia berlawanan dengan apa yang saya terangkan berkaitan dengan introvert tadi. Orang extrovert dia suka bersosial, dia suka berada dalam kelompok ramai, dia suka untuk berinteraksi. Kalau misalnya cikgu ingat dalam kelas anak murid cikgu-cikgu belum lagi habis bercakap ataupun mengemukakan soalan, mereka dah angkat tangan dulu untuk bercakap atau menjawab soalan. Jadi ini adalah personality extrovert. Mereka ni lebih menonjol berbanding dengan orang individu introvert. Tetapi orang extrovert ini bila dia berada dalam keadaan bersendirian, mereka akan cepat bosan. Dia seronok untuk menghadiri aktiviti-aktiviti keramaian. Kalau dia duduk di pondok bas lah contohnya, kan, orang extrovert ni dia akan dia tak boleh untuk duduk diam dekat situ menunggu bas. Dia akan cuba berinteraksi dengan orang kiri, dengan orang kanan dia, dengan orang depan dia. Ini adalah orang extrovert. Okey, ini adalah satu personality juga di antara extrovert dengan introvert ni ialah ambivert. Apakah yang dikatakan individu ambivert? Individu ambivert ni ialah kombinasi antara orang extrovert tadi dengan orang introvert. Umumnya orang ambivert ni dia lebih cenderung mendominasi sesuatu daripada kelemahan extrovert dan introvert tadi. Jadi kita tak nampak ketara sangat karakter yang berbeza itu. Mereka ni akan dapat memainkan peranan diri mereka apabila mereka berada dalam situasi yang tepat. Kalau dia berada dalam situasi sosial tu, dia boleh untuk berinteraksi dalam keadaan dalam majlis, kan? Mereka boleh juga berada dalam keadaan yang menyendiri. Itu dia orang ambivert. Kepribadian dia berubah bergantung kepada dengan siapa dia bercakap. Dia ni tidaklah kita katakan selalu pendiam sangat, dan dia pandai untuk menyesuaikan diri dia mengikut kepada situasi. Itulah seberingkas berkaitan dengan ambivert. Bagaimanapun cikgu-cikgu, kita nak memfokuskan hari ini berkaitan dengan personality anak murid kita yang introvert. Ciri-ciri introvert ini, dia lebih sebenarnya fokus kepada diri dia sendiri daripada soal pemikiran, perasaan, dan mereka ni sukar sebenarnya untuk berkongsi dengan orang luar. Mereka cenderung untuk berdiam diri dan tenang, dan dalam masa yang sama, mereka ni merujuk
lebih kepada diri dia sendiri, atau kita panggil sebagai introspektif. Namun, perlu kita ingat bahawa sebenarnya individu introvert ni, dia tidaklah pemalu ataupun mereka ni sering dikatakan memiliki satu gangguan kecemasan. Iaitu kalau kita bertanya secara tiba-tiba pada mereka, mereka macam cepat panik, kan? Tergagap-gagap. Sebenarnya mereka bukan ada masalah personaliti pun. Orang introvert ini, mereka ini ada banyak keistimewaan seperti orang lain juga, ya. Cuma kita kena faham bahawa individu introvert ini, mereka tidak suka berada dalam kelompok yang ramai. Mereka tidak rasa selesa dan cepat rasa penat bila berada dalam situasi riuh rendah, ya. Jadi bila berada dalam kelas ataupun ketika cikgu bertanyakan soalan kepada anak murid secara ramai-ramai untuk menjawab, anda akan lihat anak murid yang mempunyai personality introvert ini, mereka lebih bertindak untuk mendiamkan diri dan melihat sahaja gelagat rakan-rakan mereka. Itu tidak bermakna mereka tidak tahu jawapan, tetapi oleh kerana mereka ni lebih menumpukan kepada pemikiran, ya, jadi mereka ni akan sukar untuk bertindak dengan lebih cepat, ya, dalam keadaan suasana yang riuh rendah itu, ya. Individu yang introvert ni, mereka lebih gemar untuk bersendiri. Mereka lebih kreatif untuk bersendiri. Jadi, sebagai seorang introvert, mereka ni lebih gemar menghabiskan masa bersendirian dan melakukan perkara yang dia suka untuk tingkatkan balik mood mereka ini, ya. Walau bagaimanapun, ya, cikgu-cikgu, ini tidak bermakna, ya, dia tidak suka untuk hadir dalam keadaan berkelompok tersebut. Mereka tetap hadir, tetapi mereka kurang untuk berinteraksi dalam situasi tersebut. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bila mereka berada dalam kelompok rakan-rakan yang mereka biasa dan mereka selesa, golongan ini kita anggap macam dia tak suka berkawan, tetapi sebenarnya dia lebih gemar untuk hadkan kelompok bilangan rakan-rakannya, ya. Jadi bila berada dalam kelompok yang kecil, kita akan nampak anak-anak introvert ini akan lebih aktif dan memainkan peranan. Golongan introvert ini dianggap pendiam dan sukar didekati sebab mereka merasakan mereka tak suka untuk membuang tenaga dengan bercakap. Sebab bercakap bagi individu introvert ini tidaklah begitu penting kepada mereka. Dan individu introvert ini, dia suka memerhati. Introvert ni, dia bila dia belajar, dia akan perhatikan dan mereka akan cuba untuk melaksanakan sesuatu itu dengan meniru cara yang mereka belajar. Dia adalah orang pemikir juga. Jadi sebelum mereka untuk melakukan sesuatu, mereka akan fikir dulu. Berbanding dengan individu extrovert, ada kalanya soalan cikgu belum habis lagi nak bertanya di dalam kelas, anak murid tersebut dah pun angkat tangan dulu. Cikgu-cikgu, anak-anak murid yang mempunyai personality introvert ini, walaupun mereka kurang bercakap, tetapi minda mereka sentiasa memproses 1001 maklumat, ya. Jika kita gilap potensi mereka ini, mereka ini seorang yang hebat daripada segi pemikiran dan menganalisa. Mereka sangat sensitif dengan perasaan orang keliling. Oleh itu, mereka ini mempunyai satu sifat empati yang tinggi. Mereka mampu untuk menjadi seorang kawan yang baik kerana mereka ada kelebihan sebagai seorang pendengar yang baik, sebab dia tak banyak bercakap, kan? Dan anak-anak murid yang mempunyai personality introvert ini, mereka mempunyai kepintaran emosi yang tinggi.
Seperti mana yang saya terangkan tadi, mereka mempunyai introspeksi yang mana mereka berkebolehan memahami fikiran dan perasaan sendiri. Jadi, apabila berada dalam situasi yang menekan, anak-anak murid berpersonaliti introvert ini, mereka mampu untuk mengawal emosi mereka. Mereka ini mampu untuk berdikari dengan lebih baik dalam menjalani kehidupan harian mereka. Dan individu yang mempunyai personality introvert ini, dia adalah orang yang mampu untuk buat keputusan dengan baik. Sebab bila dia terima sesuatu maklumat, mereka tidak cepat untuk membuat sesuatu keputusan itu dengan tergesa-gesa, melainkan mereka akan berfikir dan mencari maklumat untuk meyakinkan diri mereka sebelum mereka bertindak. Dan mengenal pasti anak murid ini, satunya libatkan mereka dalam semua aktiviti dan berikan mereka peranan. Contohnya, adakan aktiviti berkumpulan, dan apabila ada aktiviti kumpulan tersebut, lantiklah anak murid introvert ini untuk mengetuai kumpulan tersebut. Beri mereka ruang dan masa untuk mereka berinteraksi dengan rakan-rakan, menyelesaikan tugasan yang cikgu berikan. Libatkan murid introvert ini untuk menyampaikan sesuatu arahan, tetapi berikan masa dan ruang kepada mereka. Bukanlah cikgu minta untuk mereka memberi arahan itu secara tergesa-gesa. Berikan mereka satu task yang mana ada time frame-nya dan masa yang mereka perlu laksanakan perkara tersebut. Jadi bila cikgu memberikan mereka masa untuk mereka bersedia daripada segi fizikal, ya, mereka akan dapat laksanakan perkara tersebut. Itu adalah salah satu cara untuk cikgu menggalakkan ataupun menggilap komunikasi skill anak murid introvert ini di dalam kelas mereka. Kerana kita dapati sebagai individu yang mempunyai personality introvert ini, mereka kurang untuk berinteraksi dalam kumpulan yang ramai. Jadi bila cikgu minta untuk mereka memberikan satu pengumuman, bukan benda yang panjang pun, pengumuman sahaja, itu telah mencabar kebiasaan mereka. Dan sekiranya mereka dapat melaksanakan perkara tersebut, berilah satu ganjaran untuk sebagai pengukuhan terhadap tingkah laku baru mereka. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anak-anak murid introvert ini cikgu, mereka ini sebenarnya kalau kita suruh untuk memilih, sukar sangat kepada mereka untuk membuat pilihan. Dan mereka sering sahaja menerima apa je orang pilihkan untuk diri mereka. Oleh itu ya, cikgu-cikgu boleh membantu anak-anak murid introvert ini dengan ya memberikan mereka ini memilih dulu. Contohnya posisi tempat duduk dalam kelas ya, di mana tempat yang awak rasa selesa bagi awak Ani, okey. Jadi benarkan Ani untuk memilih tempat dia dulu. Selalunya bagi anak-anak introvert ini, mereka akan pilih tempat duduk yang di belakang ya. Mereka tak akan pilih di bahagian hadapan, dan hormati keputusan tersebut kerana ruang itu memberikan satu keadaan yang selesa dan nyaman kepada mereka untuk mereka belajar. Itu adalah salah satu caranya lah untuk cikgu mewujudkan suasana yang selesa antara anak murid ini dengan cikgu, dan juga ruang yang selesa antara anak murid ini dengan rakan-rakan di dalam kelas mereka.
Cikgu juga boleh mewujudkan satu suasana yang selesa antara cikgu dengan anak murid introvert apabila nak melaksanakan satu aktiviti yang melibatkan pelajar ini perlu keluar untuk bercakap di hadapan. Cikgu boleh untuk melibatkan anak-anak murid introvert ini tetapi dengan cara memanggil dulu rakan-rakan yang lain ke hadapan. Setelah rakan itu selesai, mungkin cikgu boleh memanggil anak murid introvert ini untuk membuat pembentangan di hadapan pada pembentangan yang kedua atau pada pembentangan orang yang ketiga supaya mereka dapat melihat dulu apa yang rakan mereka buat di hadapan dan mereka akan wujud satu kepercayaan kepada diri dia untuk dia mampu melangkah ke hadapan. Kerana kalau cikgu ingat apa yang saya terangkan di awal tadi, anak-anak ataupun individu yang mempunyai personality introvert ini, mereka belajar daripada pemerhatian. Menjadi satu kebanggaan pada seorang murid sekiranya cikgu memberi pujian pada mereka. Begitu jugalah hasrat ataupun keinginan bagi seorang anak murid introvert. Ada kalanya kehadiran mereka memang tidak kelihatan, tetapi mereka ni seolah-olah seperti hero yang berada di belakang tabir. Bila kita beradakan mereka dalam satu kumpulan, mereka akan main peranan, tetapi peranan itu tidak begitu jelas sekali apabila mereka tidak ke hadapan ataupun tidak mengangkat tangan untuk memberi jawapan. Sekiranya cikgu melihat ada penglibatan daripada anak-anak introvert ini, berikanlah pujian kepada mereka. Kerana pujian itu akan memberikan satu pengukuhan kepada tingkah laku yang baru sahaja mereka laksanakan. Anak-anak introvert sama seperti anak extrovert. Mereka juga memerlukan perhatian sebenarnya. Tetapi oleh kerana adanya sikap yang kita katakan seperti seolah-olah pemalu dan pendiam itu, apabila berada dalam kelompok ramai, mereka tidak kelihatan. Pujian yang cikgu berikan akan meningkatkan motivasi diri mereka dan menjadi satu pengukuhan kepada tingkah laku baru yang telah mereka tunjukkan. Oleh itu, janganlah kedekut cikgu untuk memberikan pujian kepada anak-anak introvert ini. Anda pasti akan lihat betapa mereka menunjukkan skill-skill yang seterusnya sehinggalah cikgu merasa kehadiran diri mereka di dalam kelas tersebut pada aktiviti-aktiviti yang seterusnya. Baiklah cikgu-cikgu, kita telah pun membincangkan berkaitan dengan personality introvert. Murid yang mempunyai personality introvert ini bukanlah murid yang pasif, bukanlah murid yang pendiam seperti mana yang dilabelkan. Mereka ini mempunyai keunikan mereka sendiri dan cikgu mampu untuk membantu dan mendekati mereka. Tidak sukar sebenarnya, tetapi ianya perlu dilatih dan cikgu perlu juga prihatin terhadap keperluan-keperluan bagi individu yang mempunyai personality introvert ini agar anak murid kita dapat berkembang dan belajar seperti mana rakan-rakan mereka yang lain. Jangan tinggalkan mereka, tetapi libatkanlah mereka dalam setiap aktiviti yang cikgu adakan di dalam kelas. Sudah pastinya mereka akan merasai kehadiran cikgu di dalam hati mereka dan cikgu juga dapat merasakan kehadiran mereka di dalam kelas yang cikgu adakan. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini memberikan manfaat kepada cikgu dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran cikgu bersama dengan anak murid di dalam kelas ataupun ketika di dalam talian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. KPM.